lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di episode kali ini teman-teman Pandu Gaming, Paunat dan anggota Scout Team, lihat nih, Scout Team ada di mana-mana teman-teman, di seluruh Indonesia. Kalau kalian nggak jadi anggota Scout Team, kalian bikin malu teman-teman. Cara jadi anggota Scout Team, tinggal pencet tombol subscribe di bawah. Kalian auto menjadi anggota Scout Team tersolid di dunia. Oke, jadi di episode kali ini kita akan memainkan game Slendy Tabis lagi teman-teman. Lihat nih kepalanya si Dipsy. Kasian banget Pandu Gaming jadi sedih. Tapi itulah inti dari game ini teman-teman, game yang paling dilarang di Roblox. Sebelum dihapus di Roblox, kita akan coba main lagi. Oke, tapi sebelum itu ada baiknya kalau kalian like dulu video kali ini, dan jangan lupa dari subscribe. Lihat nih anggota Scout Team, masa 99% orang yang nonton videonya Pandu Game itu sudah subscribe, 1%-nya belum subscribe. Parah banget Paunat. Gimana Paunat? Kick mereka Paunat ya. Oke teman-teman, kita akan langsung mulai saja. Di sini ada play as help is victim, dan ada play as Slendy Tabi. Kita akan coba yang mana nih? Kita akan coba yang ini saja. Oke, kita coba yang ini. Dan kita, oh salah teman-teman, jangan main yang ini. Soalnya di sini karakternya hanya ini teman-teman. Oke, seharusnya kita mainnya itu di play as Slendy Tabi teman-teman. Kita coba masuk ke dalam agar kita bisa menggunakan skin-skin yang mengerikan. Oh my mom, ini ngeri banget. Kita akan mencobanya. Bayangkan dia ini masuk ke dalam mimpi kalian dan mengejar kalian seperti ini. Waduh, mengerikan banget nih Pandu Gaming, sampai takut teman-teman. Jadi kalian kalau belum subscribe dan like teman-teman, kalian akan dikejar oleh dia. Waduh, di sini Paunat mana Paunat? Paunat jadi apa nih? Jadi yang kurus kayak kemarin teman-teman. Ini kan sudah Pak, jangan digunakan lagi. Oh belum. Oke, di sini ada yang, waduh, nggak ada kepalanya teman-teman, ngeri banget. Oke, kita akan mencoba sekarang yang ini lagi Pak, soalnya ini belum teman-teman. Nah, kita sampai di map ini dan kita harus mengumpulkan cahaya-cahaya ini teman-teman. Ini apa ya? Dan kita bisa lari di sini, keren nih. Ayo kejar Pandu Gaming kalau bisa Paunat. Kejar Pandu Gaming. Kira-kira di sini ada apa teman-teman? Kita akan coba menelusuri tempat ini. Halo, ada orang di sini. Paunat, sini-sini. Waduh, ada yang laba-laba. Keren banget teman-teman. Na 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 na. Ngeri banget ini karakter dong. Kita lihat mana lagi nih Pak. Oke, Pandu Gaming bingung teman-teman, tapi kita akan coba lewat-lewat saja ya. Ini seperti map Among Us gitu teman-teman ya, tapi versi horornya. Wow, keren banget sih kalau main Among Us di tempat ini teman-teman. Sambil ketakutan gitu kan. Ayo buruan Paunat, lambat banget larinya Paunat. Oh, di sini ada teman-teman kita yang lainnya teman-teman. Hai semuanya, kalian lagi ngapain nih? Lagi kumpul keluarga ya. Karena di map tadi nggak ada apa-apanya, kita lanjut lagi teman-teman. Berikut nya kita akan mencoba yang mana ya? Ini keren-keren semua teman-teman. Di sini ada yang setengah ikan kayaknya. Ini adalah si Dipsy teman-teman. Dipsy berubah menjadi mutan. Oh my mom. Jadi ikan, ikan piranha, matanya ada 4 atau gimana teman-teman? Kalian komen di bawah. Oke, pasukan kita sudah berkumpul dan Paunat menjadi yang mana nih Paunat? Wow, ngeri banget ini teman-teman. Teletubbies yang warna hitam. Kalian komen di bawah kira-kira siapa namanya? Pandu Gaming juga nggak tahu teman-teman. Berikutnya kita akan coba yang secret center ini teman-teman ya. Oke, kita sampai di sini. Kira-kira di sini ada apa? Ayo semuanya ikuti Pandu Gaming. Rah! Pandu Gaming akan memakan kalian semua. Di sini bisa dipencet kah tombolnya? Kayaknya nggak bisa teman-teman. Jalannya kemana? Ini kayak map yang tadi, tapi versi lebih besar kayaknya mapnya teman-teman. Pintunya nggak bisa dibuka juga. Pandu Gaming pengen lewat. Ada CCTV juga. Hai, lepaskan Pandu Gaming please. Pandu Gaming ingin melihat dunia luar. Kayaknya nggak bisa teman-teman. Kita akan coba lihat-lihat dulu. Jangan-jangan ini adalah laboratorium untuk Teletubbies teman-teman. Teletubbies untuk dijadikan mutan seperti Pandu Gaming ini. Oke, kita jalan lagi di sini. Sepertinya tempatnya kecil banget teman-teman. Kita lihat lagi. Oke, ke sini muter-muter doang dong. Dan kagak ada apa-apa di sini teman-teman. Oke, nggak ada apa-apa. Paunat ganti map yang baru. Kita akan coba reset karakter lagi. Berikutnya kita akan coba yang mana lagi nih Pak? Oh, Pandu Gaming akan coba yang ini. Ngeri banget teman-teman. Oh my mom, Paunat jadi apa nih Pak? Oh, seperti robot gitu teman-teman. Itu kayak mana nih? Ini kayak preman pang gitu teman-teman ya rambutnya. Tapi warnanya kok warna abu-abu teman-teman. Kalian komen di bawah kira-kira siapa nama dari Teletubbies yang ini. Lihat nih Pandu Gaming.
Mana kepalaku? Aku mencari kepalaku. Kita akan coba pindah ke Reject Factory. Oke, Pandegi nggak tahu namanya. Kita masuk aja teman-teman. Oke, di sini nggak ada apa-apa. Tapi kita akan coba mencari sesuatu. Mungkin saja di sini ada sesuatu. Nah, di sini ada cahaya. Kita ambil, teman-teman. Di sini ini kayak penjara, teman-teman. Jangan-jangan ini penjara Teletubbies. Ngeri banget. Ada penjara Teletubbies. Malu game jadi takut nih. Kita lihat dulu, teman-teman. Dan nggak ada orang di sini ya. Kalau ada orang, kita akan mengejarnya, teman-teman. Dan memakannya. Tapi gimana cara makan kalau gini, teman-teman? Kayaknya Pandu Game udah jadi hantu nih. Jadi gak bisa memakan, teman-teman. Tapi jadi pembunuh gitu kan. Ngeri banget. Ayo pak, sini pak. Di sini ada terowongan juga, teman-teman. Oke, ini di episode sebelumnya kayaknya kita sudah masuk. Tapi kita ada lawannya gitu, teman-teman. Pandu Gaming ketemunya di situ. Ayo pak, kita akan coba lihat dulu, teman-teman. Mungkin saja di situ ada musuh. Kita akan melawannya dengan kekuatan Pandu Gaming. Di mana kalian? Ayo keluar. Hei, kalian di mana? Apakah sana, teman-teman? Kita akan melawannya. Sini kau. Iya. Iya. Oke, apakah ini bukan teman-teman? Ini teman kita. Panat di mana ya? Ayo panat sana, panat manjat-manjat, hati-hati panat. Nanti bisa encok gitu kan. Dan di sini juga ada yang biru. Kalian komen di bawah, yang biru ini siapa teman-teman? Pandu Gaming nggak tahu. Waduh, kasihan banget wajahnya babak belur teman-teman. Kayaknya dia disiksa terus dia ngamuk teman-teman. Lihat nih, Pandu Gaming langsung membawa gergaji mesin. Ini rame banget cuy. Semuanya memakai warna biru ya, kompak. Anggota scout team teman-teman. Lalu kita akan pergi ke danau aja kayaknya. Danau sudah di episode sebelumnya, tapi kita belum menjelajahinya teman-teman. Ayo semuanya. Semuanya jadi warna biru. Keren. Kita kompak nih anggota scout team warna biru. Ayo semuanya sini-sini yang warna biru. Ikuti Pandu Gaming. Kita akan ketik di sini follow me. Ayo semuanya ikut Pandu Gaming sini. Let's go. Sini-sini-sini. Ayo ikuti Pandu Gaming. Baris. Rame banget. Itu ada yang ngeri banget teman-teman. Ayo semuanya. Kita akan coba menjelajah jadi tempat ini. Ini sepertinya rawa-rawa gitu, tapi judulnya danau teman-teman. Tapi danaunya yang kecil banget. Tuh ada benteng Paunat. Sini semuanya, sini-sini. Semuanya warna biru dong. Paunat juga warna biru teman-teman. Let's go. Kita lihat-lihat dulu di bagian dalam. Halo, ada orang di sini. Pandu Gaming datang untuk kill kalian semua. Kayaknya nggak ada siapa-siapa. Ini danaunya kecil banget teman-teman. Dan kita nggak bisa masuk ke dalam ya. Apa-apa ini nggak bisa berenang. Ayo kita telusuri tempat ini terlebih dahulu Paunat. Tapi bayangkan kalian bermimpi teman-teman tinggal di sini. Itu pasti mimpi yang sangat-sangat mengerikan. Itu sebabnya like video kali ini sekarang juga. Dan jangan lupa nanti di subscribe agar kalian gak mimpi seperti ini. Mana tanganku? Tega banget Paunat, tega banget. No Paunat, no, menjauh dari Pandu Gaming. Pandu Gaming akan pergi ke sini teman-teman. Pandu Gaming akan pergi. No, Paunat akan menangkap Pandu Gaming. Kabur, menjauh Paunat. Paunat sudah memotong tangannya Pandu Gaming nih. Lepas Paunat, menjauh dari Pandu Gaming Paunat. Oh no, jalan buntu. Please Paunat, please. No Paunat. Menjauh dari Pandu Gaming. Kabur teman-teman, ini labirin. Ada Paunat situ. No Paunat, please menjauh dari Pandu Gaming. Please menjauh dari Pandu Gaming. Pandu Gaming puterin. Nah, kita akan menjauh dari Paunat teman-teman. Kita akan gojek Paunat terus-terusan ya. Oke dah, kabur. Jangan biarkan Paunat menangkap kita. Lari. Let's go, kita menjauh dari Paunat teman-teman. Paunat telah menjadi pembunuh. Oke, kita kabur. Kabur bersembunyi di sini. Menjauh. No Paunat, no. Paunat kill Pandu Gaming. Oke, berikutnya kita akan mencoba. Di sini ada robot teman-teman. Wow, keren banget nih teman-teman. Kalian komen di bawah kira-kira siapa namanya. Pandu Gaming gak tahu teman-teman. Ini tapi keren banget. Paunat jadi apa? Paunat lompat-lompat dulu pak. Paunat yang mana lompat-lompat Paunat? Pandu Gaming gak tahu ini Paunat teman-teman. Paunat jadi apa nih? Jadi kesatria. Dan oh my mom, dia juga jadi robot. Kalian komen di bawah siapa namanya juga teman-teman ya. Berikutnya kita kemana nih? Kayaknya semua map sudah kita kunjungi teman-teman. Ayo Paunat, kita coba yang pertama ini saja. Nah, ini udah dong. Ini udah semua teman-teman. Lihat nih, pasukan Teletubbies yang baru teman-teman. Karena Teletubbies sudah nggak ada filmnya, sekarang muncul yang baru, yang horor. Ini benar-benar menakutkan. Tapi kita nggak bisa menyerang ya. Hanya ada scream di sini. Roar, ada suara gitu teman-teman. Suaranya mengerikan. Kalian nggak usah dengar teman-teman. Nanti kalian bisa terhipnotis. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari episode kali ini tentang kita mainkan game Teletubbies. Kalau kalian suka, seperti biasa jangan lupa jadi pencet tombol like-nya, komen dan di subscribe. Bye bye.